Ternyata kamera ini bisa hidup ya tanpa menggunakan baterai ya. Ini baterainya saya lepas. Jadi bisa mengawetkan baterai mungkin kalau seperti ini. Nah, sekarang saya akan colokkan ini ke mana ini? Ya, ini akan saya colokkan langsung ke sini ya. Oke. Iya, selesai. Kamera masuk ke in, kemudian ini ke TV, ke komputer. Nah, ini sudah selesai dicolokkan ini ke TV, ini ke komputer. Ini ke komputer yang diambil, ini komputer untuk mengambil gambarnya, merekamnya ya. Seperti ini cara merekam.